biasanya per hari itu habis berapa kilo ayam atau potong? 15 kilo. Itu kurang lebih berapa porsi ya, Kak? Kurang lebih ya, Kak, 300. Ya? Berapa? 300 porsi. Ya. Satu hari. Ya. Wah, mantap, teman-teman. Lah ini kalau misalkan aja ini ambil tengah-tengahnya, harga 15.000 kali 300 berarti omsetnya 4,5 juta, Kak. Ya. Wah, mantap, teman-teman. Selamat siang ya pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Tarjo Kucingan, pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis. Di belakang saya ada jajanan kekinian dari olahan ayam, namanya beef dan chicken cut. So brother, seenak apakah jajanan kekinian ini? Habis ini akan kita intip cara pembuatannya. Tanya sama kakak penjualnya, gimana menjalankan usaha ini? Berapa modalnya? Diharapkan setelah nonton video ini Mas Tarjo, teman-teman di rumah semakin terinspirasi untuk berwirausaha. Oke teman-teman, patokannya sangat mudah ya. Saya posisi berada di Jalan Singosari Raya. Ini gedung Muhammadiyah Jawa Tengah. Oke. Ini di perapatan Singosari Raya. Lah, jajanan kekiniannya di sini. Chicken Katsu Brother. Beef dan Chicken Katsu Brother, teman-teman. Walaupun kaki 5 ya. Ini yang antri ya. 1 2 3 4 5 6. Saya antri nomor 6, teman-teman. Seenak apakah beef dan chicken katsu brother ini? Habis ini kita akan masuk ke dalam, tanya sama kakak penjualnya gimana menjalankan usaha ini, berapa modalnya dan berapa bulan kurang lebih balik modal dan gimana cara membuatnya. Selamat siang kak, dengan kak siapa ini? Yes. Kak Dian, ini jualan apa kak? Chicken katsu. Chicken katsu ya kak ya? Yes. Oke, yang spesial di sini apa kak ini kak? Chicken katsu keju. Nah ini teman-teman, yeah. Chicken beef katsu keju ya kak ya? Iya, yeah, chicken ada, beef ada. Oke, yang chicken ini ya kak? Yang chicken yeah. 15, yang beef yang 20. Lah ini mulai usaha kayak gini udah berapa bulan atau tahun kak? Berapa bulan corona ini? Sekitar dari Juni. Juni ya kak ya? Yeah. Kalau boleh saya tahu ya kak ya, biasanya per hari itu habis berapa kilo ayam atau potong? 15 kilo. Itu kurang lebih berapa porsi ya kak? Kurang lebih ya kak 300. Ya? Berapa? 300 porsi satu hari. Yeah. Wah mantep teman-teman. Nah ini kalau misalkan aja ini ambil tengah-tengahnya, harga 15.000 kali 300 berarti omsetnya 4,5 juta kak. Wah mantep teman-teman. Semoga habis acara ini tambah laris ya kak ya. Lah ini sendiri buka jam berapa kak Dian? Kalau hari Senin sampai Sabtu itu 11.30. Setengah 12 ya kak ya? Iya. Sampai jam? Sampai sehabisnya. Biasanya jam 5, belum ada jam 5 sehabis. Kak Dian, lu kok bisa terinspirasi jualan kayak gini tuh ceritanya gimana kak? Ceritanya ya, kan apa ya, kan liburan, awal corona. Iya. Kos-kosan kan mulai sepi karena corona. Oh, punya kos-kosan juga kak? Iya. Oke, terus akhirnya? Sepi karena corona ya. Mikir mau jual apa? Udah menipis. Iya. Oke. Udah banyak ya kak ya. Kalau untuk chicken katsu yang di kaki 5 kayak gini baru kali ini kak saya temui kak. Nah itu untuk awal usaha buka kayak gini dulu habis berapa kak total semua sama sewa tempat gitu kurang lebih? Tempatnya nggak sewa. Nah retribusi keluaran gitu ya kak ya. Nah. Terus modalnya totalnya sih awalnya sekitar
6 jutaan. 6 juta udah mancal gitu, Kak, ya? Yeah, termasuk bahan baku gitu? Iya. Yeah, oke. Okay. Bahan sama bahan pertama. Oke, okay, 6 juta ya, Kak, ya? Yeah. Kurang lebih balik modal itu awal-awal berapa bulan, Kak? Kurang lebih, Kak? Sebulan udah balik modal? Yeah. Mantap ini, teman-teman. Ayamnya besar-besar ya, Mas, ya? Iya. Mantap ini, teman-teman. Ini kalau pesan original, teman-teman, 10.000 udah pakai nasi ya, Mas, ya? Iya. Oke. Dan untuk tambahan keju tambah 5.000 gitu ya, Mas, ya? Murah, teman-teman, ini. Oh, ini buatnya di rumah ya, Kak, ya? Iya, buatnya di rumah. Ini pakai daging apa, Kak? Daging flat. Daging ayam fillet. Fillet ya, Kak, ya? Iya, fillet dada. Oke, yang dada ya, Kak, ya? Iya. Kalau boleh saya tahu secara garis besar, Kak, komposisinya kurang lebih apa aja, Kak? Kurang lebih ada merica. Garam, merica, terus penyedap rasa gitu. Oh, aja. Garam, merica, penyedap rasa ya, Kak? Ya. Sama tepung panir kayak ya, Kak, ya? Tepung panir. Oke, Kak, ya. Telur, susu. Telur, susu ya, Kak, ya? Iya. Mantap nih, teman-teman. Yang 10.000 ori, teman-teman. Kalau yang 15.000 apa, Kak, itu, Kak? Kalau yang single pakai keju itu 15.000. Oke, kalau untuk ori 10.000 pakai nasi ya, Kak, ya? Udah pakai nasi, pakai saus komplit. Lah, ini untungnya dari mana, Kak, ini? Ini orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan ya, Kak, ya? Yeah. Oke. Okay. Pesan karya asli, Mas. Dikasih jagung manis ya, Kak, ya itu? Iya. Yeah. Tambah gurih ya gitu, Kak, ya? Iya. Yeah. Ini pakai saus apa, Kak, ini, Kak? Saus ini saus barbecue. Oh, saus barbecue. Saus barbecue diolah dulu, dimasak. Racikan sendiri ya, Kak, ya? Lengkap ya, Kak, ya? Double keju ya, Kak, ya? Dikasih keju apa itu, Kak? Keju mozzarella. Mozzarella, Kak, ya? Wah, dibakar, teman-teman, ini. Kalau boleh saya tuh dibakar biar kenapa ya, Mas? Oh, biar tambah ciamik itu ya, Mas, ya? Wah, mantap. Ini berarti kalau double itu ayamnya double ya, Mas, ya? Ayamnya double. Nasi satu, ayamnya dua. Oh, ayamnya dua ya, Kak, ya? Oke, satu porsi kalau double kayak gini berapa, Kak, ini, Kak? Double keju 22.000. 22.000. Murah, teman-teman, nih. Murah ini. Ini kalau masuk rumah makan atau restoran nih di atas 30, teman-teman. Double keju kok? Kok double keju ya, Mas? Lagi kan sama. Mas ini. Oke, langsung aja, Kak. Oke. Itu resepnya apa, Kak? Buat teman-teman pemula yang ingin usaha kayak gini biar jualannya laris, balik cepat balik modal, pembelinya puas, ketagihan, bawa teman untuk beli di sini. Nah, resepnya apa, Kak? Ya, pertama kan harganya murah. Ya. Tapi
Ini murah sekali teman-teman. Lah ini loh teman-teman, original udah pakai nasi sama ayam 10.000 teman-teman. Terus apa lagi kak? Kalau nasi nggak pelit-pelit. Kalau apa? Kalau jualin nggak pelit. Kalau jualin nggak pelit. Terus? Rasanya enak. Oke, itu aja ya kak ya. Semoga bisa acara ini tambah laris ya kak ya. Oke teman-teman, habis ini kita akan coba rasanya kayak gimana. Tadi saya pesen chicken double katsu keju. Kita buka dulu ya. Nah, kayak gini ya. Chicken keju double. Nah ini satu kotak kayak gini harganya 20.000 udah pakai nasi. Kalau yang original 10.000. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tangan tadi udah tak cuci bersih. Kita coba ini. Nah, ini yang tanpa keju, ayamnya ini. Oke. Ayam baluti tepung panir ya teman-teman. Nih, tambah saus keju. Ya teman-teman, jangan pada ngiler ya. Kalau ngiler, datangin langsung aja di Jalan Singosari, perempatan dekat rumah sakit Rumah ini. Depannya gedung Muhammadiyah Semarang. Yuk makan. Nah ini yang tadi saya pakai original. Nah ini ada kuahnya, sambel barbecue teman-teman, barbecue. Mantap. Ayamnya itu strong. Ini nasi putihnya teman-teman, nasi putihnya aja pulen tuh. Padahal ini misalkan harga kaki lima 10.000. Nah sedangkan untuk yang double 20 pakai keju. Kalau untuk yang original 10.000, tapi pakai nasi pulen. Ada garis besarnya. Kalau kayak saya kasih nilai 9,5 recommended, wajib untuk dikunjungi. Sekian dulu ya dari saya, Tarjo Kucinga. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi ya. Saya Tarjo.